Ini udah pelan-pelan kok, Mas. Ya betus banget kamu jadi istri, sudah pelan-pelan gak denger apa ya? Aku juga gosoknya udah pelan-pelan, Mas. Kamu tuh kok kasih tahu? Mas. Mas Dimas kenapa sih sekarang berubah? Mas Dimas gak suka ya? Kalau sekarang aku kerja di salon. Alah! Kamu tuh berisik banget sih! Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Aku tuh capek, Mas. Kamu urus aja ya, Mas, ya diri kamu sendiri. Nis! Nisa! Nisa, balik ya sini! Nis! Nis! Kamu lihat nanti ya, Nis. Lihatin aja kalau aku sampai jatuh. Aku gak kuat ya Allah, aku gak tahu kuat atau enggak menghadapi cobaan darimu ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ma, uang sekolah Cika udah ada belum? Uang sekolah Cika belum ada. Ah, tapi gak apa-apa. Cika berangkat aja ke sekolah duluan ya. Nanti biar Mama telepon sekolahnya Cika. Tapi Cika malu sama teman-teman, Ma. Cika gak usah malu. Cika harus semangat sekolah. Ya? Ya, Ma. Ya udah, kalau gitu sekarang Cika ke kamar pamitan sama Papa. Ya, Ma. Ya Allah. Keluarkan hamba dari masalah ini, ya Allah. Hanya Engkau tempat berlindung hamba, ya Allah. Ma, Papa pingsan, Ma. Papa jatuh. Aduh, Papa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas Dimas. Ya Allah. Papa, ya Allah. Papa. Ya Allah. Ya Allah. Ah, Mas, Mas bangun, Mas. Mas Dimas. Mas bangun, Mas. Papa bangun. Cika, kamu jagain Papa di sini ya. Mama telepon ambulan dulu. Iya, Ma. Pa, bangun. Mas bangun, Mas. Mas bangun. Pa, bangun, Papa. Ayo bangun, Pa. Bangun. Ini semua gara-gara kamu, Nisa. Ma, tolong, Ma. Berhenti menyudutkan saya, Ma. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Dimas, kamu harus bertanggung jawab. Oma, Oma jangan salahin Mama. Mama nggak salah, Oma. Diam kamu. Maaf, Ibu. Diharap menunggu di luar. Dipasang sosing benar, Sur. Baik, dong. Ma, Papa gak kenapa-napa kan? Insya Allah Papa gak kenapa-napa ya. Cika takut Papa meninggal, Ma. Cika, Cika gak boleh ngomong kayak gitu. Cika harus berdoa supaya Papa gak kenapa-napa. Sekarang Cika istirahat aja ya. Duduk di situ sambil nungguin Papa. Iya. Duduk dulu. Aduh, ya Allah. Anissa, kalau gak salah, Dimas punya asuransi jiwa kan? Iya, Ma. Mas Dimas juga mengasuransikan aku dan juga Cika. Emangnya ada apa, Ma? Enggak ada apa-apa. Mereka diasuransikan. Aku bisa mendapatkan banyak uang jika mereka mati semua. Aduh, tapi mati dengan cara apa ya? Dok, saya istrinya Pak Dimas yang di dalam. Saya boleh tahu gimana keadaan suami saya? Suami ibu masih belum siuman. Dia masih koma. Ya Allah. Ibu, lebih baik berdoa saja. Semoga Bapak bisa melewati masa krisisnya. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Dok. Makasih. Ya Allah.
apa yang aku harus lakukan, ya Allah. Aku mau suamiku sembuh. Apapun akan aku lakukan, aku harus mendapatkan asuransi jiwa mereka. Aku harus jadi orang kaya. Dengan premi asuransi jiwa itu, semua hutangku kepada para bandar judi itu lunas. Dan aku bisa hidup senang-senang. Pak, Cika datang sama mama, Pak. Papa bangun, Pak, bangun. Mas, aku kesini sama Cika, Mas. Cika mau ketemu kamu. Cika kangen sama kamu. Iya, Pak. Papa bangun dong, Pak. Bangun. Mas, apa kamu gak bisa merasakan genggaman tanganku, Mas? Aku mau minta maaf sama kamu, Mas. Aku mohon sama kamu, kamu bangun, Mas. Papa bangun dong, Pa, bangun. Akan sembuh ya. Cika harus sabar. Cika pengen Papa cepat sembuh, Ma. Biar bisa main lagi sama Cika. Iya. Papa akan sembuh kok. Yang penting kita harus doain Papa. Semoga Papa bisa cepat sembuh. Cika mau kan berdoa buat Papa? Iya, Ma. Ayo, kita berdoa sama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah Papa, ya Allah. Semoga Papa bisa berkumpul lagi bersama kita, ya Allah. Aku akan mendapatkan premi asuransi Dimas. Gak ada yang tahu Dimas bukan anak kandungku.